So, hello, welcome back to my channel. Kembali lagi di Panvana Channel. Dan kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan spoiler dua dimensi dan tiga dimensi ya. 2D dan 3D, 2D dan 3D. Ya, mungkin helmnya gini kan dulu biar lebih oke. Ya, spoiler helm ya. Akhir-akhir ini makin banyak digunakan di helm-helm full face. Terlebih banyak pembalap di MotoGP yang gunakan helm dengan tambahan spoiler. Entah itu dari pabrikan helm sudah dikasih spoiler ataupun menggunakan spoiler extended ya. Kenyataannya, spoiler sendiri dibagi dalam dua kategori ya berdasarkan bentuknya. Kita sisihkan dulu ya, eliminasi dulu jenis spoiler lain seperti spoiler yang sudah dari pabrikan serta yang dari pewarnaan misal smoke, light dan lain sebagainya. Di sini kita baginya itu cukup mudah ya, yang dua dimensi dan tiga dimensi. Apa sih bedanya? Jadi untuk dua dimensi dan tiga dimensi ini lebih mengacu kepada jenis bidangnya ya, jenis bentuknya. Yang dua dimensi ini seperti ini. Ini spoiler tambahan ya. Spoiler tambahan itu kan yang ada yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi, termasuk yang pada helm. Yang dua dimensi ini lebih mirip seperti list ya, dan hanya beberapa lekukan saja yang untuk nanti disimpan, misal double tip ya, double tip nanti tinggal pasang. Bentuknya sederhana, harganya pun cenderung lebih murah ya. Ini yang dua dimensi. Sedangkan yang tiga dimensi itu seperti apa? Yang tiga dimensi ini saya nggak ada barangnya, tapi langsung terpasang di helm. Yang spoiler tiga dimensi ini bentuknya seperti ini ya. Nggak cuma list, dia ada bentuknya. Nggak cuma list satu bidang saja. Nggak cuma satu garis, tapi dia ada bidangnya seperti ini. Ada juga sih yang menjual spoiler extended atau yang dipasang itu yang 3D juga ada. Dan itu harganya lebih mahal karena bahan bakunya lebih banyak, termasuk yang NJS juga. Dan untuk kayak TTT course dia bagaimana bang? Kalau saya lihat sih kayak TTT course dia masih dua dimensi ya, yang bagian ujungnya. Tapi kalau yang ini dia sudah tiga dimensi. Ada lekukannya gitu. Jadi spoiler 2D dan 3D itu lebih kepada dimensinya ya, bentuk dimensinya. Ada yang cuma list untuk dua dimensi serta ada yang ada ruangnya gitu, bentuknya lebih konkret dan lebih kompleks. Itu ada di spoiler 3 dimensi. So, video singkat ini saya cukupkan sampai di sini dan see you next time.